Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Karisma Soraya kembali hadir untuk menemani Anda. Tentunya dalam acara Semangat Pagi, semangat, semangat, semangat. Luar biasa sekali ya. Nah, seperti biasa Semangat Pagi akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik, yang pastinya akan sangat sayang apabila pemirsa lewatkan. Nah, seperti informasi yang akan saya sampaikan pagi kali ini mengenai, nah pemirsa, seperti kita tahu juga nih, Indonesia ini merupakan negara mega biodiversitas yang dimana di dalamnya itu terdapat keanekaragaman hayati yang cukup melimpah, tak terkecuali juga dengan tumbuhan tradisional di dalamnya, yang dimana tumbuhan-tumbuhan tradisional ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa etnis suku yang ada di Indonesia. Tentunya dalam pemanfaatan yang berbeda-beda ya. Nah, ada beberapa momen juga yang dimana masyarakat Indonesia kembali memanfaatkan obat tradisional untuk mengobati beberapa masalah ataupun penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tapi bagaimana halnya jika obat tradisional ini dikatakan ilegal di pasaran tentunya. Nah, telah hadir di Semangat Pagi tentunya rekan-rekan dari Lokapom Tasikmalaya untuk membahasnya. Saya perkenalkan juru bicara yang pertama, ada apoteker Dian Rati. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Dan juga ditemani oleh Mas Adi Jati Purnama, Sarjana Sains. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Sehat dan bersemangat. Oh, sehat dan bersemangat ya. Harus semangat karena kita akan memberikan informasi penting untuk masyarakat di rumah tentunya ya. Nah, langsung saja mungkin ya Mbak Dian dan Mas Jati ya. Mungkin panggilan familiarnya Mas Jati katanya. Iya. Oke. Baik. Nah, beredar isu nih Mbak dan Masnya juga nih. Katanya kan kita tuh masyarakat menaruh harapan besar terhadap yang namanya tumbuhan tradisional atau obat tradisional ini, karena diharapkan ini akan lebih efektif juga untuk kesehatan, yang dimana tidak adanya penumpukan bahan-bahan kimia di dalam tubuh kita seperti itu. Lalu bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Katanya ada beberapa obat tradisional yang masih ilegal gitu ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, bagaimana kalau kita menyamakan persepsi dulu antara pengertian dari obat tradisional itu tersendiri antara kita yang di sini dan juga pemirsa di rumah ya, jadi biar tidak berbeda pandangan. Boleh dijelaskan Mbak mengenai apa sih obat tradisional itu sebenarnya? Jadi obat tradisional itu sebenarnya adalah bahan atau ramuan bahan yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Mungkin kita sering melihat ya, ada kunyit, jahe, itu secara turun-temurun sudah digunakan untuk pengobatan. Namun kalau kita rinci lagi, sebenarnya obat tradisional itu ada macam-macam. Jadi ada yang disebut jamu, ada obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Oke, jadi sebenarnya banyak ya. Yang saya tahu kan obat tradisional, ya udah sih rempah-rempahan yang dibuat dalam komposisi jamu. Tapi boleh sedikit dijelaskan Mas Adi mengenai apa sih yang tadi yang tiga itu perbedaannya dan mungkin apa pengertiannya, tapi secara mendetail aja. Oke, tadi kan ada tiga ya. Betul. Yang pertama jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Nah, perbedaannya itu kalau jamu itu ada di pembuktian khasiat dan keamanannya dari ketiga itu. Yang pertama kalau jamu itu dia digunakan secara turun-temurun, mungkin dari nenek moyang kita atau mungkin dari pendahulu kita. Nah, kemudian kalau untuk yang obat herbal terstandar itu pembuktian keamanan dan khasiatnya itu sudah dilakukan secara uji praklinis pada hewan percobaan. Kemudian kalau untuk fitofarmaka, pembuktian khasiat dan keamanannya itu sudah melewati uji klinis atau uji pada manusia. Sehingga kalau misalnya kita urutkan untuk pembuktian khasiat dan keamanan yang paling bagus itu dimulai dari fitofarmaka, obat herbal terstandar, kemudian yang terakhir jamu seperti itu. Oke, jadi tapi bisa dibilang ini berkaitan nggak sih Mas? Karena tadi ada beberapa rangkaiannya dari yang biasa dulu terus masuk uji klinis dan baru bisa diaplikasikan pada manusia ya. Ini berkaitan nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya suatu produsen ingin membuat jamu, itu sebenarnya cukup dilampirkan data dukung secara empiris saja, penggunaan secara empiris. Tapi kalau misalnya memang akan lanjut sebagai obat herbal terstandar, itu juga harus tadi melewati fase uji praklinis dulu.
Kemudian kalau misalnya mau memproduksi fitofarmaka, berarti harus menyertakan hasil dari uji klinis pada manusia gitu. Oke, nah ini unik nih, Mas. Jadi kalau misalnya obat-obat yang sudah beredaran di masyarakat nih, yang boleh ya, ini yang maksudnya yang legal, berarti yang sudah boleh dikonsumsi. Apakah itu tahapannya sudah sampai fitofarmaka atau bagaimana? Sudah ada yang sampai fitofarmaka, tapi memang hitungan jari ya belum terlalu banyak, karena memang obat herbal itu kandungannya sangat banyak di dalamnya, tidak hanya satu zat aktif, sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi fitofarmaka. Jadi memang kita sudah bisa mengembangkan sampai fitofarmaka, tapi lebih banyak yang jamu. Oke, jadi hal ini tuh fitofarmaka ini bukan berasumsi sebagai oh ini obat yang sudah paling bagus dan dijual di pasaran. Jadi istilahnya ini izin edar gitu loh. Bukan hanya gara-gara statusnya fitofarmaka kan, Mbak? Jadi maksudnya dalam status OHT juga atau jamu juga ini boleh bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Betul ya? Jadi bukan hanya harus sampai tahap fitofarmaka baru bisa diedarkan. Tidak sampai fitofarmaka. Jadi jamu juga bisa. Oke, itu dia jadi ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang izin edar nih, Mbak. Tadi seperti disinggung juga oleh saya ya mengenai izin edar. Jadi kalau misalnya obat-obat yang sudah ada di masyarakat ini itu ada izin, ciri khasnya yang boleh kita harus ketahui nih. Ini berarti obat ini legal nih, boleh nih. Jadi bukan obat-obat ilegal. Ada nggak sih, Mbak, ciri-ciri khas tertentu? Jadi produk yang sudah memiliki izin edar itu bisa kita lihat dari kemasannya biasanya. Nah, di kemasan itu biasanya di bagian bawah atau di bagian atas ada kode-kode yang menunjukkan bahwa produk tersebut sudah memiliki izin edar. Oke. Tentu saja kalau sudah memiliki izin edar, sudah boleh diedarkan. Begitu. Nah, untuk kode-kodenya itu biasanya diawali dengan kata POM, kemudian ada 2 digit huruf, bisa PR atau PI, HT atau FF. Kalau PR itu menunjukkan bahwa obat tradisionalnya adalah produksi dalam negeri. Kalau PI itu produk impor. Oke. Kalau HT itu herbal terstandar. Kalau FF itu fitofarmaka. Kemudian diikuti oleh 9 digit angka. Nah, sering juga kita melihat di pasaran nih obat tradisional tapi kodenya bukan keempat kode itu ya. Oke, jadi ada pemalsuan kode atau bagaimana? Betul, ini? Jadi ada mungkin ada yang masih Depkes RI. Dulu memang izinnya Depkes RI, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Atau ada juga yang mencantumkan kodenya itu depannya PDP saja. Itu bukan izin edar. Oh, jadi ada beberapa. Jadi tercantumnya angka-angka di sana belum tentu itu izin edar dari BPOM ya? Iya, jadi harus dilihat lagi apakah benar itu izin edar atau bukan. Oke, nah tapi untuk obat-obat yang beredar ini, apakah ada yang dikecualikan nih? Jadi nggak apa-apa deh, nggak ada izin edar BPOM-nya gitu loh. Ada nggak sih, Mbak, produk-produk atau obat-obat tradisional di luar sana yang nggak apa-apa, nggak perlu memerlukan izin edar? Tapi mungkin Mas Adi bisa menjawab. Kalau untuk obat tradisional atau jamu yang tidak memerlukan izin edar tuh ada yang biasanya jamu kinong gitu salah satunya. Oh betul, jamu Mbak Ayu ya, Ayu jamu. Kepada pelanggan di tempat itu, nah itu tidak wajib memerlukan izin edar dengan seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu tidak apa-apa gitu ya? Kemudian ada juga jamu racikan. Biasanya diracik ketika konsumen datang, itu juga tidak wajib. Ada juga untuk pelayanan obat tradisional, kesehatan tradisional seperti mungkin ada tukang urut, tukang pijit. Betul. Itu juga kalau menggunakan obat tradisionalnya tidak wajib. Dan juga untuk sampel registrasi atau untuk penelitian itu juga tidak wajib ada izin edar. Tetapi kalau kita berbicara sudah masuk toko atau sudah masuk minimarket, itu pasti wajib ada izin edarnya. Oke, jadi kalau udah masuk toko ya, itu harus wajib itu ada izin edar dari BPOM itu tersendiri. Baik. Tapi Mbak, saya sebagai curhat sedikit ya Mbak ya, dan juga Mbak tadi. Saya pernah kalau misalnya membeli, kan tidak hanya obat juga nih Mbak ya, ada juga nih dari kosmetik dan lain sebagainya, itu juga patut dipertanyakan juga kan ya komposisinya gitu ya. Saya juga pernah nih misalnya saudara sih membeli obat gitu ya. Kan kalau misalnya beli langsung dari pabriknya, kita langsung, oh
ini berarti langsung dari pabriknya nih, berarti udah terpercaya aja gitu ya, terpercaya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita membeli dari distributor atau reseller gitu loh, Mbak. Jadi kan ini ada kekhawatiran juga, ini asli nggak ya dalamnya? Atau jangan-jangan nomor izin edar yang ada di situ tuh itu dipalsukan, ataukah memang itu cuma di copy paste mungkinnya dari produk-produk yang aslinya gitu loh, Mbak. Betul. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu? Iya, ada. Mm-hmm. Karena kami juga ketika pengawasan di lapangan sering menemukan produk-produk seperti itu. Okay. Jadi sebagai konsumen ini ya, kita sebagai konsumen harus cerdas juga ketika membeli produk, baik itu makanan, kosmetik, ataupun obat. Oke, seperti itu. Tapi ada nggak sih, Mbak, untuk pengecekannya gitu loh? Untuk pengecekannya, apakah barang ini tuh betul-betul asli gitu? Kalau untuk pengecekan nomor izin edar, Badan POM mempunyai aplikasi. Okay. Namanya Cek BPOM atau BPOM Mobile, dan itu bisa digunakan untuk mengecek nomor izin edar suatu produk, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, sampai juga dengan obat. Nah, di sana kita bisa memasukkan pencarian berdasarkan nomor registrasi, ataupun nama produk, maupun juga nama produsen. Gitu. Okay, jadi sudah difasilitasi oleh BPOM tersendiri ya. Tadi dengan aplikasi yang namanya BPOM Mobile nih. Iya. Dan ini bisa diunduh secara gratis ya? Iya, di Play Store. Di Play Store. Oke, dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang nih, Mbak, lebih dalam lagi dan lebih luas lagi mengenai obat tradisional ilegal ini, yang pastinya masyarakat di rumah juga ingin tahu apa sih memang efeknya gitu apabila kita menggunakan obat tradisional ilegal ini. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan bahasnya setelah yang satu ini. Jadi tetap di Semangat Pagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa sekali, makin siang makin semangat ya, Mas, Mbak. Oke. Nah, mungkin untuk pemirsa di rumah juga nih, Mbak, ada yang penasaran nih. Apa sih bahaya atau dampaknya gitu apabila kita mengonsumsi obat tradisional gitu ya, tapi yang ilegal? Boleh mau dijelaskan oleh Mas Adi atau Mbak Dian? Oke. Okay. Sebenarnya kalau untuk izin edar itu, itu kan merupakan jaminan ya, suatu produsen itu memproduksi obat tradisional sesuai dengan ketentuan, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, betul. Jadi kalau misalnya suatu produk itu tanpa izin edar, bisa jadi dia tidak memenuhi ketentuan dan bisa jadi mengandung bahan yang berbahaya, seperti bahan kimia obat kalau dalam kasus obat tradisional seperti ini. Nah, kemudian biasanya obat, bahan kimia obat itu yang ditambahkan dalam jamu biasanya tanpa takaran. Okay. Nah, padahal kita tahu kalau misalnya dokter aja meresepkan pasti ada pertimbangan tertentu, betul, ya, apalagi betul. Kalau ini dosis tertentu ya. Iya, betul, ada dosisnya. Kalau ini biasanya itu asal aja dimasukkan tanpa takaran. Jadi resiko untuk berdampak buruk terhadap kesehatan itu lebih besar pastinya. Contohnya untuk jamu kuat biasanya seperti ini nih. Okay. Jamu kuat untuk stamina pria, nah itu biasanya ditambahkan dengan bahan kimia obat sildenafil namanya. Nah, sildenafil itu memang sebenarnya digunakan untuk terapi disfungsi ereksi dan juga hipertensi. Tetapi ketika penambahannya itu tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan, pasti akan berakibat buruk. Contohnya yaitu biasanya menyerang jantung. Oke, ada efek sampingnya efek gitu samping, ya? Iya, pasti efek sampingnya tidak diinginkan. Nah, mungkin kita juga sering mendengar ya, ada kasus seorang pria mungkin keracunan obat kuat gitu. Betul. Bahkan mungkin ada yang sampai meninggal. Nah, itu bisa jadi karena memang efek samping dari bahan kimia obat yang ditambahkan. Kemudian untuk jamu pegalinu, seperti ini. Oke. Okay. Pegalinu asam urat seperti ini biasanya ditambahkan dengan bahan kimia obat paracetamol, piroxicam, fenilbutazone, kemudian untuk yang pelangsing itu ditambahkan dengan sibutramin. Nah, itu pasti kalau misalnya dalam jangka pendek
ketika kita konsumsi mungkin ada efek yang kita harapkan ya. Oke, betul. Cuman kalau rasa manjur ya, iya, ya. Kalau ini manjur cespul, betul. Gitu. Biasanya memang masyarakat sukanya seperti itu. Tapi betul. Kita harus menyadari bahwa penggunaan jangka lama, jangka panjang pasti akan berefek buruk bagi kesehatan kita. Okay. Mulai dari kerusakan organ atau mungkin gangguan penglihatan, bahkan mungkin sampai terjadi kematian, nah seperti itu. Oke, jadi efeknya tuh terasanya dalam jangka panjang ya. Iya. Jadi masyarakat jangan senang-senang aja begitu langsung konsumsi, langsung instan, langsung langsing nah, gitu ya. Iya, berasa itu ya diiming-imingi itu biasanya oleh iklan-iklan gitu ya. Nah itu jadi harus pandai-pandai juga memilih sebuah produk gitu ya tentunya. Yang tadi juga sudah disebutkan mengenai komposisi ataupun ada beberapa ciri khas yang bisa dilihat ya dari izin edar BPOM itu tersendiri tentunya. Baik-baik. Nah, tapi kalau soal ngobrol-ngobrol tentang itu ya, kan ini ada produk obat-obat kimia yang dicampurkan dalam obat tradisional nih, Mbak Dian ya. Memang obat itu boleh dicampurkan dengan takaran yang seharusnya, misalnya udah ditakar nih. Atau memang ini tuh nggak boleh nih obat tradisional sama obat-obat yang tadi disebut oleh Mas Jati ini nggak boleh nih, nggak boleh ada di dalam satu obat gitu. Bagaimana nih, Mbak? Harusnya sih yang namanya obat tradisional itu murni kita menggunakan bahan-bahan herbal, tidak diperbolehkan ada bahan kimia yang ditambahkan. Betul. Jadi memang harus murni ya racikannya gitu ya. Betul, murni. Oke. Dan biasanya pengolahannya juga kan lewat pengeringan kayak gitu, nggak macam-macam ya, Mas ya? Iya, macam-macam sih untuk pengolahannya. Oke, seperti itu ya. Jadi seharusnya tidak ada campur tangan bahan kimia nih di dalam obat tradisional ini. Dan ngobrol-ngobrol soal obat ilegal dan sesuai tema kita kali ini juga ya, mengingatkan juga ke pemirsa di rumah kalau tema kita ini adalah waspada obat tradisional ilegal. Nah pemirsa ya, nah yang dikatakan ilegal ini nih, boleh Mbak Dian sedikit dijelaskan, apakah obat tradisional ilegal ini sama dengan obat tradisional palsu atau bagaimana nih? Sebenarnya kalau kita berbicara ilegal dan palsu itu beda-beda tipis. Kalau obat ilegal itu adalah obat yang tidak memiliki izin edar. Bisa jadi karena dia tidak memenuhi syarat, bisa jadi karena dia mengandung bahan kimia obat, bisa jadi karena memang tidak didaftarkan. Kalau obat palsu itu sebenarnya adalah obat yang dibuat semirip mungkin persis dengan obat yang sudah ada. Jadi mungkin ada PT ABC membuat jamu galian singset gitu ya. Kemudian PT DEF membuat juga dengan kemasan yang sama, kemudian nomor izin edarnya juga sama persis dengan nama yang sama, itu namanya pemalsuan gitu. Tapi biasanya obat palsu itu tidak memiliki izin edar juga, jadi beda tipis karena sama-sama tidak memiliki izin edar di situ. Oke ya, itu dia ya. Jadi berbeda tipis gitu ya, tapi sama-sama tidak memiliki izin edar dari BPOM itu tersendiri ya. Nah, tapi katanya kalau nggak salah, ini ada yang misalnya beberapa obat, saya sebetulnya riset juga membaca, ada beberapa obat yang sudah masuk ke dalam public warning. Kalau nggak salah public warning, betul ya namanya? Ya. Boleh dijelaskan sedikit Mas Adi mengenai public warning ini apa sebenarnya? Okay. Public warning itu sebenarnya merupakan peringatan dari Badan POM kepada masyarakat tentang suatu produk di mana produk tersebut sudah dianalisis ternyata mengandung bahan kimia obat di sana, tentu khusus untuk obat tradisional. Jadi diharapkan melalui public warning ini masyarakat bisa tahu apa saja kira-kira produk yang memang mengandung bahan kimia obat yang dapat membahayakan atau menimbulkan risiko buruk bagi kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat di rumah ingin mengakses public warning itu di mana, Mbak? Bisa sama dengan BPOM Mobile, bisa di-download di Play Store juga. Jadi tinggal kita download, nanti kita masukkan saja nama produknya. Kalau dia masuk public warning, dia akan muncul informasi di situ, bahan kimia obat yang dicampurkan itu apa. Di situ ada. Oke, berarti berarti udah apa ya, istilahnya sudah di blacklist gitu ya? Iya, betul. Di blacklist gitu ya. Oke. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses juga, mencari tahu sendiri gitu ya, di aplikasi BPOM Mobile ini tentunya ya. BPOM Mobile dan Public Warning. Yeah. Oke, okay. Oh, kirain kali ya. Public Warning ini ada udah include di dalam BPOM Mobile-nya gitu. Jadi BPOM Mobile itu untuk mengecek
apakah produk tersebut memiliki izin edar atau tidak. Mm-hmm. Sedangkan public warning itu untuk mengecek apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Oh, jadi bisa okay. jadi yang belum masuk ke Bepom Mobile masuk ke dalam public warning. Oh, itu dia ya. Jadi pemirsa itu dalam aplikasi yang berbeda ya, Mbak ya. Aplikasi yang berbeda yang pastinya tapi bisa diakses dengan mudah oleh pemirsa di rumah, tentunya langsung download aja di Play Store ya. Public Warning dan juga Bepom Mobile ini. Jadi jangan sampai kita malas-malasan juga untuk mencari tahu gitu ya, apakah obat ini tuh aman gak ya untuk kita konsumsi, seperti itu. Nah, Mbak, di masa pandemi ini kan tidak sedikit nih produsen obat tradisional yang mengklaim atau mengiklankan produknya ini alih-alih bisa menyembuhkan penyakit COVID-19. Seperti itu ya. Tapi kita akan membahasnya setelah yang satu ini ya Mbak ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Semangat Pagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Nah Mbak, oke, mungkin saya mau langsung to the point aja. Karena kalau misalnya saudara-saudara di rumah juga yang lagi nonton gitu ya, pasti penasaran juga nih gitu ya sama jawaban atau pertanyaan yang sempat kita tunda dulu tadi ya sebelum itu. Nah, untuk menjawabnya, mungkin Mbak Dian bisa langsung menjawab apakah betul obat tradisional di luar sana ini ada yang mengiming-imingkan atau mengiklankan bahwa ini bisa nih, mampu nih menyembuhkan dari virus COVID-19 ini. Kalau sampai sejauh ini Badan POM belum mengeluarkan persetujuan untuk obat herbal mengobati COVID-19. Mungkin kalau kita mendengar iklan ataupun promosi yang wah itu kan orang mengambil kesempatan dalam kesempitan bisa dibilang. Betul. Jadi kami juga melindungi konsumen ya. Sampai saat ini Badan POM belum mengeluarkan persetujuan karena belum ada bukti ilmiah. Mungkin obat tersebut ditujukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh saja atau imunitas tubuh ya. Membantu pemulihan pasca sakit gitu. Jadi sebenarnya tidak ditujukan 100% untuk mengobati COVID karena belum ada bukti ilmiahnya. Oke, jadi sampai sekarang belum ada ya pantauan itu. Baik, ini biasanya teman-teman dari Lokapom sendiri yang langsung terjun ke lapangan untuk mengecek atau adakah beberapa masyarakat yang memang ingin mengajukan ke sana gitu loh. Produk saya ini bisa kok gitu untuk mencegah COVID-19. Ada nggak sih Mbak beberapa orang atau masyarakat yang mengajukan itu, mengklaim bahwa produknya ini mampu dan minta diuji cobakan seperti itu? Kalau untuk di Lokapom sendiri, Lokapom Tasikmalaya khususnya ya, belum ada sih. Cuman kalau untuk Badan POM mungkin ada ya. Oke, karena mengingat Badan POM itu lebih luas cakupannya ya Mbak ya. Oke, nah terus ngobrol-ngobrol tentang kembali lagi tentang obat herbal atau obat tradisional ini ya kan, biasanya obat tradisional ini kalau misalnya di Tasikmalaya nih khususnya yang dipantau oleh teman-teman dari Lokapom pastinya, bagaimana nih penyebaran obat tradisional ilegal ini? Apakah memang wah banyak banget nih di Tasikmalaya atau di Priangan Timur misalnya seperti itu? Boleh Mas Adi sedikit dijelaskan? Oke, karena kebetulan saya juga dari bagian fungsi pemeriksaan ya. Jadi saya juga dan teman-teman melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk area pengawasan kita kan kebetulan ada 5 kabupaten kota di Priangan Timur lah kita nyebutnya istilahnya. Nah, di sana kita masih menemukan bahwa obat tradisional ilegal itu masih didistribusikan, apalagi yang ke toko-toko jamu, jamu seduhan seperti itu. Nah itu kita masih sering menemukan banyak sekali produk-produk obat tradisional yang ilegal dan masuk dalam public warning tadi. Nah tentunya kita juga melakukan pembinaan dan juga kita juga memberikan sanksi
kalau diperlukan kepada distributor ketika memang kita mendapati produk obat tradisional ilegal yang diedarkan di wilayah kita. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya dibilang banyak gitu? Iya, masih. Banyak masih, ya, di Priangan Timur ini? Iya. Oke, dan ketika diberikan teguran seperti itu, apakah memang selama pantauan ini ya, apakah masih ada yang nakal saja tetap memproduksi atau memang sudah kapok nih, nggak produksi lagi gitu? Kalau untuk distributor, mungkin ada beberapa yang masih mengulangi lagi, tetap mendistribusikan dengan alasan mungkin tadi ya, karena obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat lebih cespleng katanya. Dari masyarakatnya juga sendiri mencari-cari gitu. Tapi kan memang itu produknya memang berbahaya untuk kesehatan jangka panjang, jadi kami memberikan peringatan gitu kepada distributor. Oke, itu dia ya. Banyak sekali berarti ya lika-liku yang dihadapi oleh Lokapom ini tentang aduh harus mengungkap obat ini obat tradisional ini pascanya ya, salah satunya obat tradisional yang diuji oleh Lokapom tentunya ya. Dan kalau misalnya jamu ini termasuk obat tradisional ya tadi ya disebutkan ya? Betul. Ya, kalau misalnya dari Lokapom tersendiri nih pantauan tentang memproduksi jamu atau yang orang-orang yang suka mengonsumsi jamu di Tasikmalaya ini masih besar nggak sih peminatnya, Mbak? Kalau misalnya dilihat dari penjualan seperti itunya? Kalau dilihat dari penjualannya tentunya masih besar sih. Apalagi sekarang ini banyak juga ya generasi muda yang mungkin mulai berinovasi mengembangkan jamu ini juga patut diapresiasi ya. Kalau misalkan nih ada yang memproduksi jamu dengan kemasan yang kekinian sehingga anak-anak muda juga ikut tertarik untuk mengkonsumsi, karena kembali lagi bahwa obat tradisional itu adalah warisan budaya kita ya, warisan budaya Indonesia yang memang harus kita jaga, jangan sampai diklaim oleh orang lain. Betul, bicara mengenai inovasi, itu kan juga di Solo ada kafe jamu ya Mbak, yang dikembangkan supaya jamu itu bisa menjadi lebih menarik gitu, jadi mungkin kafe jamu, inovasi kafe jamu itu juga bisa dilakukan gitu di kota Tasikmalaya dan sekitarnya supaya minat konsumsi jamu itu bisa meningkat. Oke, dan itu menciptakan UMKM baru atau lapangan kerja baru juga ya untuk kita di sini gitu ya. Oh, jadi di Solo sudah ada ya Mas ya. Wah, ini bisa nih, bisa ditiru ya mengenai ini. Emang karena istilahnya nih kalau anak-anak muda zaman sekarang memang sudah sedikit agak, kalau dikatakan minum jamu juga agak ada yang kurang nih ya kan. Mungkin ada beberapa anak remaja yang produktif untuk membuat itu ya kan, membuat jamu tapi mengganti kemasannya atau namanya yang dikeren-kerenkan seperti itu ya Mbak ya. Karena memang juga nih ada juga nih orang-orang yang bilang, aduh ngapain minum jamu, jadul banget, berasa jadul karena berasa zaman dulu gitu ya. Tapi kan ternyata jamu ini memiliki khasiat yang luar biasa, betul ya Mbak ya, seperti itu. Nah Mbak, ini ada juga nih yang ingin saya tanyakan, dari tadi kan kita ngobrolin mengenai produk tradisional ataupun obat-obat tradisional atau herbal yang dimana ini dikatakan ilegal nih di pasaran gitu ya. Nah, untuk masyarakat di rumah juga mungkin ada beberapa yang mempunyai usaha UMKM seperti itu ya, yang mempunyai atau menciptakan sebuah produk yang pastinya. Dan mereka ini mungkin agak ketakutan juga karena misalnya, aduh ini belum ada izin edar BPOM nih, takutnya gimana, takut disidak, takut disangka ini ilegal gitu ya. Nah gimana cara masyarakat atau pemirsa di rumah ini untuk mendapatkan izin edar BPOM ini? Adakah cara-cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan? Sebenarnya caranya sangat mudah, ada beberapa langkah. Pertama, bisa datang ke kantor kami atau menghubungi kami melalui WhatsApp untuk menanyakan persyaratannya. Ada beberapa syarat yang harus dikumpulkan. Salah satunya adalah surat permohonan kepada Kepala Lokapom di Kota Tasikmalaya. Kalau wilayah produksinya ada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Oke, Sepriangan Timur ya? Iya. Betul, jadi berpusatnya di Tasik ya? Berpusatnya di Tasik. Iya, kecuali Garut itu masuk di Balai Pom Bandung. Oh, jadi untuk khusus Garut nih? Iya. Terpisah gitu ya, terpisah. Oke, selanjutnya? Setelah itu nanti kami akan menjadwalkan audit sarana. Kami akan menilai apakah sarananya layak untuk berproduksi. Kalau sudah layak akan mendapatkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu digunakan untuk mendaftar di website,
yang namanya ASROT, itu website Badan POM untuk pendaftaran obat tradisional. Okay. Jika sudah memenuhi semua kelengkapan berkas, nanti akan mendapatkan izin edar. Jadi tidak perlu datang langsung ke kantor Badan POM pusat. Okay. Jadi semuanya bisa diakses dengan mudah secara online, seperti itu. Betul. Nah, tadi website itu hanya untuk obat tradisional saja. Apakah misalnya produk makanan ataupun produk lainnya beda website atau bagaimana, Mbak? Betul, beda website. Jadi untuk makanan nanti ada yang namanya e-registrasi. Oke. Nah, untuk mengakses informasi seperti itu nih, Mbak. Jadi kan masyarakat juga mungkin di rumah ada yang belum tahu kan harus kemana websitenya, ya kan harus mengunjungi kemana. Boleh nggak kita bisa mendapatkan informasi lengkapnya itu di mana nih, Mbak? Kalau untuk website Badan POM sendiri, itu ada di pom.go.id. Nah, di sana bisa diakses informasi-informasi seputar obat dan makanan. Kemudian kalau untuk Lokapom sendiri di Kota Tasikmalaya, itu ada di beberapa sosial media platformnya seperti Instagram, Twitter, Facebook. Boleh disebutkan, Mas? Boleh disebutkan? Untuk Instagramnya lokapom.tasik, lokapom.tasik. Untuk Facebooknya Lokapom Tasikmalaya, search aja ya, mungkin langsung keluar di situ. Kemudian di Twitter ada juga lokapom.tasik. Oke, dan pasti memberikan informasi ter-up to date ya setiap itunya. Iya, okay. Betul. Nah, jadi tadi juga masyarakat atau itu juga bisa langsung menghubungi via aplikasi tersebut, bisa langsung DM atau maksudnya via pesan, boleh menanyakan, jadi adminnya stay ada gitu ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan lagi mengenai langkah-langkah atau cara daftar produk suatu produk, Mbak Dian? Untuk izin edarnya itu berlaku selama 5 tahun, jadi nanti harus ada perpanjangan-perpanjangan ketika sudah masuk masa habis izin edarnya. Oke, jadi nggak cuma sekali prosesnya gitu ya, tapi harus tetap diperbaharui seperti itu. Betul. Oke, jadi itu ya. Jadi ada sudah disiapkan ya persyaratan-persyaratan khusus gitu sebelum produk ini diberikan izin edar seperti itu. Dan boleh dikasih tahu Mbak lokasi Lokapom ini tersendiri gitu, biar masyarakat tuh tahu di rumah gitu. Jadi kantor Lokapom di Kota Tasikmalaya itu ada di Jalan Dinding Ari Raya nomor 11, Kelurahan Pangayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Oke, itu dia nih pemirsa ya, dicatat, dicatat alamatnya. Jadi biar kalau misalnya pemirsa di rumah yang mempunyai produk UMKM yang ingin gitu ya produknya ini memiliki izin edar BPOM, karena takut disangka barangnya, aduh ini takut ilegal nih atau apa gitu ya, takut ada yang berasumsi seperti itu, nah bisa langsung aja mendaftarkannya ya, Mbak ya, mendaftarkan langsung. Baik, Mbak. Aduh, ini lumayan seru juga gitu ya pembahasan mengenai obat tradisional ilegal ini gitu ya, Mbak. Mungkin ini yang terakhir, ada yang ingin disampaikan nih ke pemirsa di rumah, memberikan pesan ataupun warning nih untuk pemirsa di rumah untuk lebih berhati-hati. Oke, dari Mas Adi dulu deh terlebih dahulu. Oke, kalau kita berbicara mengenai pengawasan obat tradisional di peredaran, itu pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu dukungan, perlu juga bantuan dari produsen itu sendiri dan juga dari konsumen tentunya. Nah, produsen dapat berperan dalam pembuatan obat tradisional yang sesuai aturan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian sebagai konsumen, kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas dengan tetap memperhatikan kebutuhan kita dalam membeli atau mengkonsumsi obat tradisional. Kemudian kita harus mengetahui kira-kira obat tradisional apa yang termasuk dalam public warning atau obat tradisional yang ilegal, sehingga kita tidak membahayakan risiko kesehatan kita maupun keluarga kita ataupun seorang-orang di sekitar kita. Oke, itu dia. Nah, sekarang bagian dari Mbak Dian nih. Mbak Dian, boleh dong disampaikan ke pemirsa di rumah agar lebih berhati-hati nih tentang ini. Pesan saya, jangan tergiur dengan obat tradisional, khususnya yang klaim bahwa bisa memberikan efek yang instan atau cepat, karena
obat tradisional itu berasal dari bahan-bahan yang kandungannya masih sangat beragam, sehingga efeknya juga lama ya, efeknya lebih lama dibandingkan obat biasa. Kalau ada yang menemukan obat tradisional yang mungkin dicurigai, bisa melaporkan ke kami, bisa datang langsung ke kantor atau lewat media sosial kami, nanti akan kami tindak lanjut. Oke, jadi jangan takut juga untuk mengadu ya. Iya. Mengadu kalau misalnya ada yang dicurigai seperti itu gitu ya. Oke, baik, Mbak Dian mungkin dan Mas Adi juga, informasi tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk Mbak Dian dan Mas Adi udah berbagi ilmunya, sharingnya untuk kita, untuk pemirsa di rumah juga, mengenai waspada obat tradisional ilegal tentunya. Semoga apa yang kita sharing hari ini, yang diberikan hari ini bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin sampai Jumat, hanya jam 9 pagi tentunya. Dan saya Karisma Soraya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.